Teman-teman, saat ini saya mau membagikan resep sambal terasi mentah yang saya buat dengan sederhana karena saya tinggal di kota kecil di Belanda. Jadi saya hanya memakai bahan-bahan yang sederhana, tidak seperti di Indonesia yang gampang mendapatkannya. Bahan-bahan tersebut ialah 10 buah cabai rawit, dan saya menambahkan dengan sambal ulek supaya banyak jadinya. Terus 4 biji buah tomat yang kecil-kecil, kalau di sini dibilangnya cherry tomat, dan 2 buah bawang merah, 2 buah bawang putih. Saya memakai gula jawa flour brand, dan saya memakai garam yang kadar natriumnya sedikit, yaitu 66%. Tidak lupa juga saya memakai mixer untuk memudahkan saya mengulek-ulek. Oke. Semua bahan saya masukkan ke mixer. Kemudian saya mixer. Jadinya seperti ini, teman-teman. Setelah dimixer, lantas saya tambahkan garam. Garam. Dan saya beri sitrun atau kita bilang jeruk lemon. Lalu kita aduk lagi, teman-teman. Kalau teman-teman mau memberi penyedap rasa atau penyedap rasa lainnya, bisa ya, teman-teman. Nah, begitulah hasil daripada sambal terasi saya. Terima kasih.